guys, it's Nutmeg everyone here, and welcome to Forza Horizon 3. Oke, okay, karena banyak banget yang minta lanjut kemarin, gue bakal lanjutin lagi series dari Forza Horizon ini. Dan kemarin gue baru beli mobil lagi, enggak sih, tepatnya gue baru dapat mobil lagi. Namanya itu Dodge Dart Hemi Superstock nih. Kreditnya 125.000 dan gue dapat Bentley Continental Supersport. Tapi ini mobilnya GT ya, jatuh ya, GT car. Yang ini Super Saloon sama yang ini Classic Muscle. Jadi gue punya misi yaitu di festival kedua ini gue harus pakai mobil mobil-mobil zaman dulu kayak ini nih, kayak Dodge ini, Dodge Hemi ya namanya, bukan Dodge Charger. Dan kemarin itu waktu gue coba buat balapan pakai mobil ini, dia mentok di gigi keempat apa gigi kelima gitu. Jadi speednya itu cuma 126 mentok, dan tadi baru gue naikin giginya. Come on, not fast enough. Still visible to the naked eye. We'll be setting up speed trap locations for you all over the festival. Dan guys, mobil ini baru banget gua modif, jadi speednya udah mulai naik, udah naik berapa puluh kilo. Sekarang udah bisa ke gigi 6, kemarin tuh mentok dia di... mantap gua. Dia kemarin mentok masih di sekitar gigi 4 gitulah pokoknya. Oke, balapan berikutnya kita bakal pergi ke... Gua masih butuh kredit guys, dan gua kayaknya bakalan buka buat, nah ini dia. Balik belakang ya, gua bakal buka wait, let's see. Gua liatin ya, kalian ya. Kemarin itu jadi kayak ada tempat jualannya gitu guys. Jadi di situ tuh kayak ada roulette-nya gitu guys, hoki-hokian buat buka roulette. Tapi gua tuh masih kayak sayang gitu loh kalau buat buka roulette. Gua pengen nabung mobil pertama yang gua pengen banget, namanya itu. Waduh, udah gak ada guys, kemarin. Yah, udah gak ada. Ya, sekarang Lamborghini Diablo. Kemarin si Horizon Recommend ini dia ngejual. Oh, ada, masih ada. Aduh, naik harganya. Nah, gua pengen beli ini, guys. Lamborghini Aventador LP 704, tapi duit gua masih 289.000, yang artinya kita masih kurang buat beli Lamborghini Aventador ini. Kalau enggak gua pengen ini nih, Centenario. Tapi ini mobil baru sih dan harganya juga kurang ajar. 2.300.000, Pak. Duit dari mana, Pak? Nah, tadi gua udah nemu, guys, di tempatnya itu ternyata ada di community. Dan dia, community di progress, dan dia ada di wheel spin. Mungkin bisa kali ya gue beli nanti. Oke, sekarang kita pergi ke tempat balapan kita dulu. Gue masih pengen Lamborghini yang tadi loh. Kalau kalian sendiri suka mobil apa sih, coba ketik di komen. Kalau gue sih emang gue fanatik banget sama Aventador sih. Kalau kamu sih lagu turn left. Let's go baby. Exhibition. Classic Muscle deh. Ya, gua mau Classic Muscle aja. Yes. So, mobil-mobil zaman dulu doang ini yang boleh ikut Classic Muscle. Tapi mungkin gua kedepannya bakal main supercar kali ya. Kalau Aventador maksudnya supercar enggak sih? Supercar ya? Tuh, lihat kan mobilnya isinya mobil-mobil jadul semua. Go! Belum dipencet, Pak. Waduh, jadi kena gas gua. Oke, kita masih ada di posisi paling terakhir, guys. Garing 11. Kita susul seperti biasa pelan-pelan. Skip spin awal. Oh my god. Damn. Belokannya tajam juga ya. Dan itu kayak gak jago di belokan gitu lah bang mobilnya. Kita masih ada di peringkat ke-10 guys. Apakah kita bisa nyusul ke pertama? Nah. Dalam balapan itu yang paling penting itu tenangan. Aduh, sempat. Gue tiap di sini ya, kalau belok ke pojok itu tuh pasti nabrak dulu deh. Nah, kecuali kayak gini, kalau belokan-belokan seperti ini, ini jago malah dari ini. Tuh kan, tuh. Akselerasi gue tuh kenceng banget, jadi abis belokan itu kan mereka ngerem otomatis tuh. Nah, kalau gini gue masih aman. Nah, kita udah ke posisi ke-7 guys. Kita ambilnya bener-bener. Nah, kita motornya bener-bener di situ. Terus pas mereka beres ngerem, kita langsung gas lagi. Oke. Aduh. Yang pertama ya, yang kedua ini ya.
Kita susul guys. Kerem. Oke, okay, nice, nice. Nice. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maju-maju lagi. Maju lagi posisi 5. Posisi. Nah, 7 lagi, Pak. Aduh, juara pertama susah banget disusulnya. Oke, okay, kalem, kalem, kalem. Oke, okay, oke. Okay. Gue di lurusan kurang pede sih kalau pakai mobil ini. Speed top speed mereka lebih kencang. Enggak. Gue dengan dari kapan? Dia masih nabrak aja. Nah, di sini gue pede susul. Gue pede. Nah. Oh my god, salah guys, salah. Dihalangin dong jalan gua, kurang ajar. Posisi kena loh. Stay away from my way, bitch. Aduh. Damn. Oh my god, guys. Okay, it's not good. It's not fucking good. Kita udah masuk lap ke... Oh my god, guys. Ketiga, guys. Dan gue masih di posisi ke-6. Biasanya gue udah di posisi ke-3. Bisa gak sih gue nyusul ini kira-kira ya? Oke, okay, posisi ke... Dia gak mau ngasih posisi gue. Posisi dia banget sih. Oke, okay, nice, nice. Nice banget belokannya, nice. Oke, okay, bisa gak ya, guys ya? Bisa kali ya? Bisa! Maju! Ayo, dodge. Dodge sama Steve McQueen, maju. Oke, ini lurusan, depan belokan. Oke, kita cabut guys dari sekarang. Dia main jalan dua. Nice, posisi kedua guys. Nice. Oke, kita tinggal susul posisi pertamanya. Oh gak, celah, shit. Tapi kita rada jauh dari yang ketiga ya, tenang-tenang. Dan, tapi kita jauh juga guys dari yang pertama ya. Depan ada belokan 2 biji. Oh my, dia menyusul gua lagi yang kiri. Bener-bener lemah banget kiri ini. Nggak akan gue kasih, sorry, gue diwan. Nggak bisa, gue selip loh guys di situ. Sekarang dari sini kali ya. Di beloknya mulus banget. Nih, gue tuh nafsu di sini tadi soalnya. Nah, dapet gue feelingnya. Sip. Tapi, ini udah mau nyusul gue juga guys. Ini dari kanan gue udah mau nyusul gue juga. Dan posisi kita, oh my, wah gak akan gue kasih dong, gak akan gue kasih dong, itu depan finish, masa gue mau juara 3? Gak akan gue tancap, gak akan gue berhenti guys ini. Iya, dapat. Susah banget guys, sumpah, itu posisi pertamanya jauh banget itu loh. Alright, juara 2. Beda 2 detik sih. Jauh banget sih tapi 2 detik. Buat di balapan itu 2 detik itu hitungnya jauh. Oke, okay, duit kita udah di 300.000. Banyak hancur ya. Oke, okay, kalau kita naik guys. Shit, itu susah banget loh, sumpah. Sumpah. Oke, okay, kita langsung aja ke festival berikutnya ya. Kita expand. My next festival is right here. And around when it is safe to do so. Kalau nggak salah di festival ekspresi berikutnya kita dapat mobil lagi deh guys. Berarti kita dapat mobil apa kan? Depan. Ini tempatnya Aussie banget ya. Hebat, lewatin aja pak. Turn left. Ya, nabrak pelang motor saya pak. Pelang rumah. Oke, kita udah di deket guys sama tempat tujuannya. Dia festivalnya udah kelihatan tempat festivalnya. Di sana kita langsung buka mobil apa aja yang kita dapat. Bakekok.
Oke, okay, okay, kita expand festival kita, guys. Let's see what we got from this festival. We've doubled our frontage, branding and signage. Okay, and look, let me worry about the boring stuff. You just remember to wave hello when you pass by. Festival kita jadi level 3 sekarang. Siap, take care. Oke, okay, continue. Oke, okay, guys, kita di sini ada mobil yang bisa kita ambil. Oh, nggak ding, ini sales doang, diskon. Oh, sekarang udah nggak bisa ngambil mobil lagi. Kita sales doang dikasihnya. Abarth, ini mobil apa aja yang bisa bin ya? BMW Isetta 300, Chevrolet Corvette. Eh, lucu loh. Tapi gue nggak mau mobil gitu loh, demi mobil kayak gini. Dan speednya juga sama banget ya, mobil kayak gini. Lucu sih BMW Isetta 300 ini. Ya bodo amat lah, gue gak mau diskon-diskon kayak gitu. Gak gede-gede juga. Oke, duit kita sekarang di 342.000. Mungkin gue ke Mike. Kita upgrade dulu kali ya, guys ya. Ntar gue ganti mobil dulu. Pertama, mungkin buat balapan tiketnya. Apakah gue ambil Lamborghini sekarang aja kali ya? Belum bisa sih, tapi kalau gue beli pakai token sayang. Kita BMW dulu gue aja deh. Lagi tingkar. Mungkin kita balapan pakai BMW gue kali ya, guys, sekarang ya. Oke, okay, terus kita upgrade. Apa aja sih yang harus di upgrade? Oke, okay, kita lihat ya. Mungkin dari engine-nya. Ini intake-nya ya. Acceleration-nya naik. Harganya 1800. Nambah 15 horsepower. Oke, okay, gue install. Gue sebenarnya rada suka juga, guys, sama produk BM. Gak tau kenapa emang lebih sporty daripada Mercy aja sih. Karena Mercy itu kan jatuhnya buat klasik kan, itu 7.6, 7.7. Oke, ini harganya kita lihat-lihat dulu, guys, jangan sampai terlalu mahal. Kita udah ngabisin duit 5.950. Oke, ada turbonya loh ini, coba kita cek ya. Buat, waduh, buat warna turbo merah loh, ini loh sama backingnya, kenapa ya? Tapi gak turun poinnya. 77 horsepower. Harganya berapa nih? 5.400 ya. Entar kita pikir-pikir dulu ya. Ah, ini intercooler biar mesinnya enggak panas ya. 17 horsepower. 17 horsepower. Harganya 2.500. Flywheel for a stock car, flywheel. Ini gua rasa kali ya. Dia lebih ringan nih. Buat di kristal total response and acceleration. Oh, dia mengurangi acceleration. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, kita langsung masuk ke ini kali, guys. Clutch, the clutch is vitaling transmission. Nah, ini dia transmission. Gak ngeri, tapi ya, gua bilang ngeri atau sporty. Ini apa nih? Jadi all the tire on each set cut to turn at different rate because each set tire travel. Oh, ini buat gigi ke ininya ya, buat ke kelaknya. Gua ambil ini, entuy. Sama clutch sini gua ambil dulu. Oke, okay, baik. Valve kali ya, biasanya biar ada. If your car needs some new shoes, we can take care of it here. Oh my god. Ini harganya mahal loh. Gripper 10 Horizon. Oh, ini Horizon Race Tire Compound. Oh, beda. Enggak mau ini Race Tire Compound. Braking-nya 9,6 nih. BMW bagus nih masalah remnya. Handling-nya tapi cuma 7,8. Buat masalah remnya dia bagus nih, guys. Gua habis di mana tuh itu. Nah, ini buat buat masalah handling kita gedein bagian belakang, guys. Oke. Okay. Ini buat gaya-gayaan doang. Buat BM itu, ini BBS ya? BM BBS kurang sih. Ada ini nggak? NK? Ah, ini NK nih. Tapi
Engine kurang sih, engine buat mobil lain mah. Ini apa nih? Oh ini Fixa ya? Oh ini Fixa lucu nih. BMC biasanya tuh kalau anak raya sekarang sih pakai stance gitu guys. Gak ada yang model-model stance gue. Ini mau ngomong sih. Line. Ini speedline bagus. Oke, guys. Sudah beres. Sekarang kita back. BMW 4 kita udah siap. Siap. Mereka siap ngajak balapan. Oke, kita tunjukin kekuatan BMW kita, guys. Banyak banget. Siap menabung demi Aventador gua. Mungkin dari deket dulu kali ya, sini. Oh my god. Turn around when it is safe to do so. Let's go, set up the event, guys. Ease up our quest. Oke, okay, super salut. Pas banget M4 gue bisa masuk. Let's go. Oke, okay. Malam-malam. Tapi kok oh, mobil musuh ada yang pakai Mercy, guys. Wih, itu Harley Quinn ya? Satu event. Okay, let's go. Mama mobilnya siapa ya, guys ya, buat pakai Star Wars ini? Depan gue BMW tuh. M4 juga bukan? Bukan, tidak. Alright, let's go. Tapi di sini gue siapa aja ya. Oh my god, mulus banget beloknya, sumpah. Handbrake-nya enak banget, sumpah, guys. Kita ngerik lagi di depan. Gue pengen ambil foto gitu loh tadi. Oh my god. Oke, switchin. Oke. Ya. Duh, gua pengen ambil foto di depan. Entar ya, rada ke depan kita, guys ya. Oke, guys, kita lanjut lagi karena udah beres foto mode-nya. Oke, let's go. Oke, kita masih ada di posisi ketiga. BMW M4 gua juga banget. Lihat editnya, guys. Gila banget editnya loh. Gua gak pake rem tangan itu tadi. Cuma posisi satu juga gua tangkap yang mana. Tapi dia cepet juga sih, guys. Lumayan gak salah pengen di satu. Masih udah bisa gua sesulit tadi. Cuma ya, dapet nih. Gua sesul, guys. Oh my god, drift yang sangat fuck. Itu gak mulus. Nah, itu baru mulus. Remnya buang, kurang gua tekan tadi. Oke, checkpoint. Kita bikin jarak yang super jauh, guys. Bye-bye, teman-temanku. Kita dapat posisi ke satu. Masih kita amanin.
Right. Kita jauh jarangnya, gue main jauh jarang keluar kan. Driftnya, aduh, gue tuh kurang kontrol gitu loh. Kayak ada caranya gitu guys, biar enak. Oh my god, gue kesusul lagi. Oke, gue masih belum bisa kontrol buat masalah driftingnya. Karena buat masalah handling dia paling enak ya. Bye bye. Nah, gas satu kayak dilepas cepat gitu guys kalau misalnya udah cepat gitu. Jangan posisi sama lagi. Oke, kita mendapatkan posisi pertama. Oke, okay, juara buat balapan yang pertama tadi kita dapat posisi kedua. Dan balapan kedua kita dapat posisi pertama guys dengan BMW kita yang baru ini. Yang kan sudah lama sih, cuman di sini aja baru gue ganti. Oh, lumayan speed. Oke, okay, dapat Cherokee nih. Gue jual kalau dapat. Bisa enggak dijual? Ada Mercy apa guys? Very bad. Oh. Oke guys, mungkin buat sekarang kita pakai dua balapan aja. Karena tadi kita sempat ngemodif-modif juga bareng kalian kan. Kalau kalian pengen request mobil atau apapun itu, kalian bisa kasih di komen mobil apa yang berikutnya mungkin bakal gua tangkap dan apa yang harus gua lakukan di kedepannya. Thank you guys for watching. See you here, I say goodbye.